Kita ke sorotan lain, Saudara. Dari Satuan Reserse Kriminal Polres Magelang Kota, Jawa Tengah menggagalkan dugaan percobaan pembunuhan. Pelaku sudah ditangkap dan polisi masih melakukan penyelidikan. Inilah detik-detik pelaku JN, warga Pekanbaru yang diduga akan melakukan pembunuhan terhadap korban yang berada di bangsal sebuah rumah sakit di Magelang. Polisi berada di balik jendela sudah mengamati aksi pelaku dan langsung menyergap pelaku dari belakang. Akibat kejadian ini, dua orang terluka. Polisi menjelaskan pelaku saat ini sudah ditangkap dan masih melakukan penyelidikan. Dari pemeriksaan sementara, diduga pelaku mengalami gangguan jiwa dan pernah dirawat di rumah sakit jiwa di Pekanbaru. Saat ini polisi berkoordinasi dengan dokter kejiwaan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sakit hati. Ini modus yang sedang kita jalani karena dari pemeriksaan awal yang kami temukan, penjelasan baik dari pihak rumah sakit, bukti yang kita terima maupun pada saat kita mencoba mendalami pada terduga pelaku, pelaku bercerita tentang hal-hal yang sifatnya goib. Coba hubungi pada anak pelaku yang ada di Pekanbaru. Dari informasi sementara anak pelaku yang ada di Pekanbaru bahwa pelaku memang pernah menjalani perawatan di rumah sakit jiwa di Pekanbaru, Riau. Sehingga selanjutnya kita melakukan tindakan, kita konsultasikan dengan rumah sakit jiwa di